kita akan bernostalgia ke 11 tahun yang lalu. Di video kali ini kita akan mereaction lagu yang sangat lama namun sangat populer saat itu. Mungkin bahkan sampai sekarang ya ada yang dengar lagu ini. Salah satu lagu ciptaannya Om Steny Auratama dengan judul Cala Tiba, yang dipopulerkan oleh kakak Tony Nanggut. Buat kelahiran 90-an pasti udah tahu lagu ini ya, bahkan udah dengar. Mungkin seperti yang saya bilang tadi, sampai sekarang ada yang mendengarkan lagu ini. Lagunya sangat enak, mari kita nonton bersama-sama, reaction bersama-sama. Let's go. Kita ke TKP. Wih, TKP. Udah kayak apa nih TKP ini? Oke, kita let's go ya. Cala Tiba. Karabo sambil lah rongkul. Ini bintang video klipnya Om Steny Auratama ya, kalau saya nggak salah ya. 11 tahun yang lalu loh lagu ini. Keren. Dan akhirnya Om Steny Auratama sudah menjadi apa, produser ya. Produser Auratama Production Kreatif. Keren. Hey, musiknya kita nostalgia ini. Kayaknya ini video ini ya, re-upload. Kualitasnya cuma di 240. Tapi nggak apa-apa ya. Enak. Kayak saya hafal ya lagunya ini. Enak. Enak sekali ya musiknya. Wah, diisi sama instrumen gitarnya itu, coba kita dengar ya. Enak. Dan enggak, gue
enak sekali. Keren buat galau, ah pokoknya asik lagunya ya. 11 tahun yang lalu loh, tapi sangat memanjakan telinga sekali ya kalau kita dengar ulang lagunya. Punya keren lagu yang diciptakan oleh Om Steny Auratama. Jujur lagu ini pas saya dengar, saya belum tahu siapa penciptanya. Baru beberapa tahun terakhir ini saya baru tahu pas keluar single Nera Matamu, saya lihat lagu ini, oh berarti yang cipta lagunya ternyata Om Steny Auratama. Keren. Oke, sekian dulu untuk video reaction kali ini. Terima kasih Tema Sika yang sudah mengklik video ini. Silakan tulis di kolom komentar video atau lagunya siapa yang bakalan kita reaction. Lagu Manggarai ya, karena ini channel khusus mereaction lagu-lagu daerah Manggarai, karena saya juga orang Manggarai, aku kelihatan Manggarai. Oke, terima kasih, sekian dulu untuk video reactionnya. Bye.